jumpa lagi dengan saya Mbak Mika Channel. Kali ini saya memasak kangkung. Nih, kangkungnya ini sangat seger-seger banget ya, teman-teman ya. Aku memasak kangkung, ayam goreng dan tempe goreng kuliner Jawa ya, teman-teman. Nah, ayo kita terus. Ini teman-teman, aku lagi mentikin kangkungnya ya. Mau dimasak. Ini aku tuang minyak sayurnya ya, dan aku nyalain kompornya. Aku tuh kalau numis kangkung senangnya itu setengah mateng ya teman-teman, jadi itu masih fresh tuh. Ini goreng tempe sama goreng ayamnya udah mateng ya teman-teman. Aku ngambil nasi ini teman-teman, aku mau makan teman-teman. Ini teman-teman, aku mau cobain, aku masaknya udah mateng nih ya. Cobain sayur kangkung, masak sayur kangkung. Mantep tenan. Aku kasih ayam gorengnya. Lengkuasnya. Nah, ini tempenya. Sekarang aku mau cobain ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, aku masak kangkung, goreng ayam dan tempe kuliner Jawanya. Ini udah mateng semua ya, teman-teman ya. Mari makan, teman-teman. Aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain tempenya ya, sama sayurnya. Enak. Sekarang aku mau cobain kangkungnya. Aku cobain ayamnya ya, pakai lengkuasnya ini. Enak. Sebenarnya kalau masak sendiri itu tentunya rasanya lebih enak ya. Tempenya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya doakan teman-teman itu sehat selalu, dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya tambah banyak ya. Tentunya teman-teman semuanya itu dilancarkan segala urusannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video saya ini. Dadah, sampai jumpa lagi.